Juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian semua dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari pencipta atau Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi di sini disebutkan tentang keutamaan sabar, ya. Dan kadang-kadang subhanallah, cobaan itu kalau kita ambil hikmahnya, kita akan betul-betul tahu kalau itu rasa sayang kasih sayangnya Allah. Jadi ada hadis yang berbunyi Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta seorang hamba, justru Allah mengujinya. Jadi ternyata ujian itu, teman-teman sekalian yang datang, itu seperti memangkas sisa umur kita dalam ketaatan, ya. Karena kalau lagi sakit misalnya, biasa ke diskotik, temannya ajak, dia enggak mau lagi pergi. Seperti dipangkas dalam, dia harus dalam keadaan itu tidak berbuat dosa dalam beberapa hari, gitu kan. Dan juga dia sebenarnya sedang dibersihkan dosanya, sedang ditinggikan derajatnya, sedang banyak yang terjadi, ya, yang Allah SWT berikan. Ada satu syekh di Riyadh, terjadi kisah nyata di Saudi ini. Dia sering kali datangi rumah sakit, kunjungin rumah sakit. Ada satu anak muda itu kakinya di gips semuanya sudah mungkin 2 tahun dibuka-buka, gitu kan. Jadi dia sakit itu. Terus syekh ini tanya, kata pak dokter-dokter, ini yang pasien paling kesian ini, paling lama orang ini, gitu kan. Jadi sudah berapa kali pernah dibuka, ternyata masih butuh dianu lagi segala macam. Maka dia bilang, syekhnya bilang, saya waktu datang, saya coba memilih kalimat yang paling tepat supaya dia mau sabar gitu. Begitu saya datang, wahai saudaraku bersabarlah. Dia bilang, syekh jangan bilang sabar. Bilang saja, ya, bersyukurlah kamu karena dapat cobaan ini. Kata syekh, kenapa kau malah bilang begitu? Kok bisa kamu pasien paling lama sini sampai 2 tahun, kaki kamu gak bisa bergerak, dan kamu bilang bersabar. Dia bilang, syekh demi Allah, saya dulu 2 tahun lalu sebelum kejadian ini, saya adalah orang yang paling jauh dari agama. Setiap hari kerja saya foya-foya, pokoknya banyak buat dosa dah. Saya ini kejadiannya 2 tahun lalu ini tabrakan, sampai kaki saya patah, gitu kan. Dan setelah saya masuk rumah sakit, pekan-pekan pertama memang saya sedih, saya sumpek, saya segala macam. Tapi lama-lama, saya ini jadi berpikir, karena tidak ada kegiatan dan saya tidak bisa bergerak, saya lihat Al-Quran, saya baca Al-Quran. Dan tahu sih, selama 2 tahun ini saya di sini, kaki saya begini, saya jadi hafal Quran, 30 juz. Jadi saya bersyukur justru saya dapat musibah ini. Jadi kadang-kadang subhanallah, memang cobaan kalau datang itu memberikan kepada orang sesuatu yang dia mesti ambil hikmah dari situ, ya. Tidak selamanya harus sangka buruk dengan sang pencipta Allah SWT. Jadi Allah SWT memberikan yang terbaik. Kemudian surah Al-Baqarah 153 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW bersabda, was-sabru dhiya, sabar itu adalah cahaya kehidupan. Hadis Muslim nomor 223. Juga dalam sabda beliau dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Urusan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap urusannya selalu baik. Dan hal ini tidak didapatkan kecuali bagi seseorang orang mukmin. Jika ia dikaruniai kelapangan, maka ia bersyukur, dan ini syukur lebih baik baginya. Dan jika dia ditimpa suatu penderitaan, maka dia bersabar, dan ini lebih baik baginya. Juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal qal, idza ibtalaitu abdi bihabibataihi,
fasabara awwadtuhu awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainai. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia berfirman, jika aku memberi cobaan kepada hambaku dengan mengambil dua kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku gantikan keduanya dengan surga. Yang beliau maksud adalah kedua kecintaan adalah kedua matanya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang penyakit taun, dan taun adalah penyakit yang kalau kena ke badan bisa rusak kulitnya dan bisa jatuh ya, anggota tubuhnya itu bisa jadi berjatuhan ya. Ini penyakit yang berbahaya sekali, dan taun ini tentu rahmat bagi orang beriman ya. Kalau orang beriman yang kena taun dia mati, maka dia bisa mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, annau kana adaban yaba'athullahu ala man syaa fa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin fa laysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fa yamkutu fi baladihi sabiran. Itu menjadi siksaan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang kafir dan muslim yang bermaksiat. Ini sering dikasih penyakit ini. Lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Maka tidaklah seorang hamba mukmin tertimpa taun lalu ia tidak keluar dari negerinya. Karena kita kalau lagi kena penyakit taun tidak boleh keluar dari lokasi kita. Karena dia bisa menular ya. Ia bersabar dan mengharapkan pahala Allah, dan ia mengetahui bahwa bahwa tidak akan menimpa kepadanya kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka Allah akan berikan kepadanya pahala syahid. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5734. Juga sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu justru dibutuhkan pada saat musibah yang pertama. Jadi sebenarnya kita butuh sabar itu cuma di awal, misalnya awal kejadian. Setelah itu, hari kedua, hari ketiga, seminggu, setahun, sudah hilang dengan sendirinya. Diriwayatkan juga dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim ditimpa kepenatan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati dan duka cita hingga duri yang menyakitinya kecuali dengannya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5641 dan 5642 dan Imam Muslim nomor 2573. Juga Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man muslimin yusibuhu adzan min maradin fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu warakaha." Tidak ada seorang muslim yang terkena gangguan berupa penyakit atau selainnya kecuali Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya seperti pohon menggugurkan daunnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5647, 5648 dan Imam Muslim 2571. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama faukaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidak ada seorang muslim pun yang terkena duri atau yang lebih dari itu kecuali ditentukan baginya satu derajat dan dihapus karenanya suatu kesalahan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2572. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mengujinya. Ya. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan semua, intinya adalah masalah kesabaran di sini ya. Dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan hadis, "Inna idzamal jazaa'i min idzamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhut." Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang berat, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha terhadap ujian itu maka Allah pun ridha kepadanya, dan barang siapa yang marah karenanya maka Allah pun murka kepadanya. Jadi maksudnya kita disuruh sabar, terima sebagai cobaan dari Allah, karena kita berkeluh kesah pun tetap akan berlalu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar, dia terima sebagai cobaannya, maka dia akan mendapatkan pahala dan solusi dari musibahnya. Tapi kalau dia berkeluh kesah, dia akan mendapatkan dosa, Allah murka dengan dia, Allah lagi uji kenapa dia enggak mau, gitu kan. Seperti orang kalau kuliah enggak mau diuji, enggak ada ujiannya, mau naik kelas tiba-tiba, ya haruslah naik kelas diuji dulu, gitu kan. Dan setiap cobaan yang datang teman-teman, kadang-kadang begini pekah melihat, kalau ada orang yang menjadi penyebab kita jadi masalah, maka lihatlah orang ini Allah sedang datangkan untuk mendirikan derajat saya. Jangan anggap dia musuh. Udahlah,
oh ini Allah jadikan penyebab. Kadang-kadang mungkin istri, suami, kadang-kadang anak, kadang-kadang orang terdekat, kadang-kadang teman membuat kita jengkel, kita gak salah. Maka yakinlah teman-teman, ini datang sebenarnya orang-orang ini untuk meninggi. Ini Allah jadikan mereka penyebab kita saja untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi jangan semuanya kita keluh kesahkan, ambil hikmahnya dari situ. Dari Musa bin Sa'ad, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal fayubtala ar-rajulu ala hasba dinihi fa'in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u wa'in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasba dinihi fama yabrahul bala'u bil'abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma'alai khati'ah. Kata Nabi SAW, yang paling berat adalah para nabi-nabi. Jadi jangan kita anggap nabi-nabi itu gak ada cobaannya. Nabi Muhammad SAW menghadapi masalah dengan istrinya, ya. Pernah para istrinya sepakat untuk minta dinaikin nafkah, sampai Nabi SAW memboikot mereka sebulan, gitu kan. Nabi SAW pernah menghadapi banyak kasus-kasus dalam masalah rumah tangga, menghadapi orang di sekitarnya kaum munafikin, sahabat-sahabat yang mengaku sahabat Nabi SAW tapi mereka orang munafik, seperti Abdullah bin Abi Salul, ya, dan grupnya. Kemudian Nabi SAW juga pernah menang dalam perang, pernah kalah. Nabi SAW sakit, sampai Nabi pernah sakit demam, teman-teman sekalian. Kata seorang sahabat, saya lupa namanya, dia nyentuh badan Nabi, dia mengatakan, saya temukan badan Nabi seperti api. Lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda panas sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diuji dua kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Ya. Sampai sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, berarti Anda juga dapat dua kali lipat pahala. Kata Nabi SAW, iya, juga mendapatkan dua kali lipat pahala. Gitu. Kemudian orang yang seumpama dengan mereka, maksudnya orang-orang yang dekat dengan para nabi-nabi, cobaannya juga berat. Lalu yang seumpama dengan mereka, seseorang akan diberi ujian sesuai dengan kekuatan agamanya. Seorang hamba akan senantiasa diberi ujian hingga ia akan dibiarkan berjalan di muka bumi tanpa ada satu dosa pun. Jadi teman-teman jangan menganggap cobaan itu sesuatu yang buruk, enggak, itu baik buat kita. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, Allah tidak akan menguji hamba melampaui kapasitasnya. Jadi pasti kalau kita sedang dicoba, pasti kita mampu itu. Dan siap saja, saya ada cobaan lagi, ada cobaan-cobaan lagi, itu sudah biasa. Hadapi saja, kita, yang penting kita dalam keadaan benar, yakinlah. Dalam banyak ayat Al-Quran, saya sering sampaikan dalam masalah menghadapi cobaan harian, teman-teman sekalian, Allah SWT selalu pasti, kita tinggal sabarin, lalu kita akan dapat jalan keluar. Tiba-tiba kita difitnah tanpa sebab, sudahlah. Apa kalau kita bisa luruskan, luruskan. Kalau tidak, ya sudah, diam aja. Kita cuma berusaha sabar, terima. Tapi sambil kita luruskan, kalau emang ada kesempatan, momennya tepat. Tapi nggak usah menyita waktu yang luar biasa untuk ngurus itu. Gitu kan? Allah punya cara nanti akan membalikan keadaan supaya kita yang diberikan oleh Allah penjelasan. Oh, kalau ini orang ini benar, tidak akan salah. Dan banyak kasus terjadi masalah itu. Banyak. Musa alaihissalam berapa kali difitnah oleh kaumnya dan Allah selamatkan. Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, banyak sekali ya, kisah dalam masalah itu. Jadi memang kalau kita beriman maka akan cobaan. Tapi jangan dianggap cobaan ini teman-teman berarti kita akan dirusak secara fisik segala macam. Bukan itu yang dimaksud. Tapi cobaan ini artinya dia akan lalui hal-hal yang memang dia harus butuh kesabaran setiap harinya. Ya. Baik itu dari pasangannya. Kita tahu Nabi Nuh AS istrinya 950 tahun didakwai gak mau masuk Islam. Ya, gak mau beriman gitu kan. Umar bin Khattab anu pernah waktu ada seorang sahabat mau mengeluh berkeluh kesah dengan beliau. Karena istrinya ngangkat suaranya, kemudian datang ke rumah Umar, ternyata istri Umar juga begitu. Ya. Maka dia pulang. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kata Umar tahu orang itu datang. Umar kejar dia. Kenapa? Kenapa kau pulang? Kenapa enggak sampaikan keluh kesahmu? Dia bilang, masalah kita sama, Amir Mu'minin. Di rumah saya begitu, sekarang Anda juga hadapi. Kata Umar bin Khattab, dia masak buat saya, dia cuciin baju buat saya, dia lahirin anak. Bukan di situ. Maka ada cobaan-cobaan yang datang. Tapi orang seseorang sabar hadapi. Dia coba luruskan, dia coba lalui lah gitu. Tapi kalau orang menganggap teman-teman dia tidak ada cobaan sama sekali, ini berarti seperti orang yang tidak ada iman. Karena memang cobaan pasti akan datang.